Magine perlu ladeknya di pak gurunya anak ta Al-Fatihah, di pak gurunya anak ta bismillah. Nah sebab ini kami nama ke guna. Mas sempaja ni pasti nak baca Al-Fatihah. Mesti nak baca Al-Fatihah. Nah ko ini pak guru anak ta baca surat Al-Fatihah berarti ia ro apalana takpun nai. Apalana takpun nai. Iro anak ta mahatu na pak guru siku anakna. Apo ta ni? Napak guri apa tak mengaji? Napak guri baca surat Al-Fatihah? Macik apa tak? Apakah kita juga dapat pahala? Ya, runtuki apalah tu? Maka bisa jadi ribuan pahala yang kita dapat dari surat Al-Fatihah itu. Mati ni, tolong mati di lesen di lesen apa Allah Ta'ala. Tapi anak kita ini selalu baca surat Al-Fatihah. Cucu-cucu kita ini selalu baca surat Al-Fatihah. Maka kita ini terus mendapat pahala meskipun sudah berada di alam. Jadi apa yang sudah ditakdirkan? Ye pura ri putoto ri aleta, dena mungkin nala tau lehi. Jadi agi-agi pura ri putoto, na putoto untuk rilolongi iro si di semua-semua, rilolongi si di agaga, dena mungkin nala tau lehi, dena mungkin nala tau lehi. Jadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tertukar dan dimiliki oleh orang. Termasuk jodoh tak, Pak Bu? Termasuk benita itu. Sudah ditakdirkan. Oh, jangan matuh di pasangan. Kumun rimati. Siku agak-agak nanti. Itu sudah ditakdirkan. Dan ini sudah dicatat di Lauhil Mahfudz ketika orang ini berada dalam kandungan usianya 4 bulan. Jadi, maaf pikir dicampuri lala kebuana induk tak. Umur 4 bulan. Allah kemudian menyebutkan ruh. Dicatat tone rototo ini. Takdir manusia kemudian dicatat. Siku dan lekna yani. Ber 10 mikaron andre selamat terlibuk netan werinung si 10 liter neinu. Makanya itu ada orang kadang masih hidup nekidenu le manre magi engkau tahu malasa denu le minum. Mungkin usianya itu masih panjang tapi jatah makannya itu sudah habis. Makanya Allah itu mencoba merem nerengi Allah Ta'ala. Nering pun latar. Makanya ketika kita sakit itu, aku malah sakit itu, dia itu lemah, dia itu lemah, di rem-rem lagi itu. Supaya dia nak capui jatah tak, dia nak capu jatah anreta, dia nak capu jatah inung tak. Upan-upan nak capu jatah anreta, capu jatah inung tak. Mati. 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 Jadi kau mandiri pelan-pelan kita cek-cek di naga, berpuasa sekali kali supaya dia ucap puja tahta itu, ucap puja tahta termasuk bukan hanya makan dan minum, bahkan makanan reguler tak kali sendiri, langkah kaki juga. Maka makin nak ketemu milona mati matu ketemu ke, ternyata capu di umur unan niki akka aja nanti pada gendong matu ketemu sih. Dia harus menghabiskan jatah itu. Jadi agi-agi pura na jelok pun Allah Ta'ala. Dia nak buat dia nak ganggu rupa tahu. Mereka maka kuasa hata ini rupa tahu. Asal nak rati pas suka na. Si korang akan buka pun Allah Ta'ala mesti. Si kotor mirip dolong. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi intinya sapai barakah. Sapai barakah. Nasabah, yur waram parat tak mampu. Di salimana. Makanya dalam Al-Qur'an itu surah Al-Haqq. Ya laitaha kanatil qadiyah. Magi ro nasafola ta'ala ri akurangi ri cepat tu dan patawi maka ni mahatu magana animalia. Uita tongan ni denak keguna iya ro warang paraku halakaannya sultannya. Yero aku kuasaku, jabatanku, di mana gak gunanya? Jadi ketika manusia ini ditarik menghadap di hadapannya Allah Subhanahu Wa Taala, yero nak pada makna kita tunggu ni, ya ternyata orang parah yang selama ini yang saya kumpulkan, dia nak gak kepala angkat ni, rilino biasa presiden kah, rilino biasa desa kabupaten kah, letuk kah rilono pun Allah Taala di mana gak angkat ni?
Gimana gagal? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. I sapalanui riyurun fungala taala sebelum mati ki sebelum risalege lebokna tane pastikan apa yang kita usahakan di dunia ini sudah kita kirim dulu. Ya kiringan meme ni mak diolo. Ya kiringan meme mak diolo pada toh ini pas sompo eh. Magir pas sompo eh. Biasanya itu pas sompo eh aku melo ibang bola makiring agak-agak. Makiring agak-agak. Misalnya engka ko kampota eh di Tadumai eh mak jamu ke Malaysia. Kerja di Malaysia sukses melok toy bang bola di tanah Ogi maka dia kirim transfer transfer dibangunkan rumah di sini tapi engka mau pergi ke Malaysia. Nah ketika dia sudah berus mau meninggalkan Malaysia nah saya gendak aja aduh siapa ya di Malaysia melok di mata Ogi aku dia nang kata kirim agak-agak dia gagal bola dibangun di tanah Ogi dia gagal tak terus sih. Dega gak tahun dulu, tapi ko engkau bola tak bangun di tanah Ogi, letup di bawah matamu ribole, letup di bawah matamu ribole, maka mata rumah terus sering menerima letak, toge malu agak luka, mega waran parata, tapi dia nang kata kirinya nyiru gak waran parata untuk letup di akhirnya, dia nang kata kirinya, dia nang kata sidekah, dia nang kata sumbang, dia nang kata panre, dia nang kata tuli pada taruh foto, jadi dia nang letup, dia letup. Sementara maka dia guru tak Buya Hamka harta yang kamu makan itu akan jadi kotoran. Harta yang kamu tinggalkan itu jadi warisan. Tapi harta yang kamu sedekahkan itu yang kekal yang menawani kamu nanti di sana di akhirat. Ya Pak Goncina. Dia dalam hadis Rasulullah juga disampaikan itu si temenna ada ior waram parta punangi ya engke pura takki gunang. Pakai segi kipem wat majapun itu waran parata yaitu ya kegunangnya makuk kuni kita pakai baju sekarang mas songkok kilo masih di eh malipak kilo masih di eh ma motor kilo masih di mas sandal lagi ya kegunangnya harta kita itu tapi pakai yang kita simpan dalam lemari itu tanya waran tanya gagata itu sok mai aku mati kiko masih di eh ya. Iro pakai atakku boleh ya bagian-bagian. Bahkan ketika kita sudah persiapan Pak Bu. Persiapan biasanya ini makin riye aku meloki meliber yang dinyaman untuk persiapan beberapa bulan kemudian. Tali tasi karu toh. Jaramu tu engkau makun re meliber tasi liter 2 liter. Tapi tasi karu nanti minimal itu 20 kilo untuk persiapan beberapa hari kemudian. Tapi iro bertakun nanti ya tuh itu tandre ya tuh itu tapat tamat diwatakan kita. Engkau tahu ukuran ini meliber persiapan bahkan persiapan satu tahun meliber 10 karung persiapan satu tahun tapi mapi telu ngesoan ribar na mati berarti 9 karung lebih itu tenni dan lek tenni iya lu dan lek pura dicatakan ni dimalikan ke beras 9 karung itu bukan milik kamu tapi beras yang 1 liter yang kamu makan selama 3 hari itulah milik kamu. Ya itu murah nak catakan ke bunga letamu. Jadi ajak mu atau malah ada menguari lima. Ajak mu atau malah ada malu. Ajak mu atau malah ada macicing. Nasabah to menguat to macicing ni dega agak nyaman nyaman remote suruh mondi nak bunga letamu. To menguat to macicing dega agak pujir lebo ni tadi. Dega agak pujir lebo ni tadi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi takiringan memang ni mak diolo er warang parata. Aku engka galut tak 10 heto. Tawak apa kan ni sisa. Aku engka anak tak 2 telu. Terpersiap kami menyemak untuk iya. Anak saya nomor 1 ini, anak saya nomor 2 ini. Tapi ini bukan warisan. Tadi warisan asal ni Pak Bere. Karena warisan itu dibagi ketika kita meninggal. Ya betul ini bagi warisannya. Aku mati kini. Kalau ketika masih hidup kita bagi itu bukan warisan namanya Pak Bere. Pak Bere. Ni kena misengi. Mati ki matu, anak-anak de gagam meringeran lo ridi. Tidak ada yang ingat kita. Toga malu agaluta, ne kecapu furna bagi-bagi. Furata ilam, furata itampu dena gagam meringeran. Dena gagam masumba-sumbani ki. Tiba sigi.
Makanya sebelum itu terjadi, maka kirim. Selain itu sebenarnya, selain harta yang bisa kita kirim, selain harta yang bisa kita kirim, Pak Diseng itu makasih isalingi anak tak. Pak Diseng makasih isalingi anak tak. Makir Pak Diseng, salah satu ilmu yang bermanfaat ini termasuk ibadah yang amalnya terus ada sampai hari kemudian. Kadang-kadang hadis ada Nabi tak izamata berdoa dan mengkata amal ilah insalasi. Sadaqati yang jara wa ilmi intafa'u bihi wa waladin saliyah diulah. Yang kedua ini wa ilmi intafa'u bihi. Pak Diseng yang makin guna. Makanya Pak Bu yang dirahmati Allah, aku meloki Pak Guru mengaji. Nari aku meloki pengaji anak tak, sebelum joki ku guru pengaji, ini jolok Pak Guru mengaji. Ini jolok Pak Guru mengaji. Ustaz, pokoknya carana melok Pak Guru ini mereka tak mengaji. Nah maka dia reka batiku maka reka debu melemak mua. Setidaknya itu ajari anak kita membaca suratul Fatihah. Ini paling minimal ini. Urasa tetap alak mana mau suratul Fatihah. Aku kena apa lah suratul Fatihah ku masih ye. Berarti ini nang sesempatnya itu. Nasabah salah satu syarat sahnya sholat itu suratul Fatihah. Aku paling memeriksa tapak guru suratul Fatihah anak tak. Paling minimal. Ini yang paling minimal. Agero. Pak Guru baca bismillah. Pak Guru baca bismillah. Mari. Magine permula dek ye di Pak Guru ni anak ta Al-Fatihah, di Pak Guru ni anak ta bismillah. Nah sebab ye nak kami nama ke guna. Bas sempaja ni pasti nak baca Al-Fatihah. Mesti nak baca Al-Fatihah. Nah ko ini Pak Guru anak ta baca surat Al-Fatihah, berarti ye ro apalana tapunai. Apalana tapunai. Iro anak tak mahatu na Pak Guru siku anak na apo tak ni na Pak Guru apo tak mengaji na Pak Guru baca suratul Fatihah macam apo tak apakah kita juga dapat pahala iya runtuh ke apalah tu iya sepadi sengeni na petui makanya Pak Guru tabe na pasal ada ke guru ta aku melok ke pengaji anak ta dia na menjaga tole dia menjaga guru pengaji italing tapi paling minimal iya tepat guru lalai suratul Fatihah. Ini mudah lah ya. Aku dia nak ke tepat guru anak tak mengaji, dia nak ke tepat guru baca suratul Fatihah, berarti dia gagal apalah ke suratul Fatihah kalau lu. Luar biasa ya. Bayangkan ya, masa pajak subuh ki dua nerekan, siaga suratul Fatihah. Dua. Masa pajak loro ki, patan rekan, siaga suratul Fatihah. Empat. Masa pajak ngasrak ki, apa suratul Fatihah? Mengeribi, telu suratul Fatihah. Isa apa suratul Fatihah 17 kali dalam sehari ini paling jauh 10 itu. Nah iya apalane sidi hurufu 10 decik sidi hurufu tanya saya dikata dalam hadis Rasulullah itu bukan satu huruf itu bismillahirrahmanirrahim tapi itu beberapa huruf seaga huruf ukur suratul Fatihah kali 17 maka bisa jadi ribuan pahala yang kita dapat dari suratul Fatihah itu mati di tonggak mati di lesa di lesa Allah Ta'ala tapi anak kita ini selalu baca suratul Fatihah cucu-cucu kita ini selalu baca suratul Fatihah maka kita ini terus mendapat pahala meskipun sudah berada di alam kubur luar biasa Pak Bu jadi minimal itu saya kira itu yang bisa kami sampaikan.